Dan kita akan persilahkan Semi. Tadi gemas sekali kok nggak dapat kesempatan. Silakan ya. Semi. Nih saya cuma mau bilang bahwa sebenarnya anak abah itu sekarang sudah hmm. menjadi peorasi. Bahkan kita kita memperjuangkan sebuah idealisme itu dipeorasi sebagai ah ini mah gerakan anak abah nih kaum 24 persen yang kecewa gitu. Hmm. <laughs> ya bisa dibilang itu peorasi atau malah pujian ya. Berarti anak abah di direlasikan dengan sesuatu yang berintegritas itu aja hmm. Pak Anies ini orang yang sangat eh, apa sangat runut dalam berpikir dan menyampaikan biasanya ada orang yang runut berpikir menyampaikannya terbata-bata beliau ini sepertinya otaknya memang di bibir gitu hmm. jadi ngomongnya itu udah nggak dipikirkan jadi hmm. kalau di rapper ini dia eh, apa eh, apa freestyle Freestyle. Ditanya apa aja pasti dijawab sama dia. Pertanyaanmu Pertanyaanku sekarang? adalah sebenarnya bagaimana orang yang sudah berpikir dengan runut bisa dengan strategis nanti ke ya karena kenapa sih? Ya tapi problemnya hari ini adalah banyak yang nggak punya otak uh -huh. dan nggak bisa berpikir runut. Uh -huh. Indonesia tuh jadi kacau balau, oh, gitu. ya itu karena nggak ada pikiran. Uh -huh. Jadi nggak harus kecewa dengan 24 persen kalau punya pikiran. Hmm. Jadi lu jubirnya Pak Anies nih? Bukan. <laughs> <Dengan> jelaskan, <laughs> yang susah lo jelaskan itu. Oke. Okay. <laughs> dan 50 juta ini yang di quote unquote dibilang anak abah, ini luas sekali loh dari orang aktivis yang kiri okay. sampai konservatif kanan mm -hmm. dan orang-orang liberal. Mm -hmm. Nah ini kalau Pak Anies bikin partai strateginya gimana ini bisa mewahdihi mm -hmm. orang-orang yang beraliran marxis sampai yang konservatif mm -hmm. berat sekali gimana ini Pak Anies? Saya selalu bayangkan gini, saya uh, Sami. kita selalu sering memfokuskan pada latar belakang, latar belakang pikiran, latar belakang etnis, latar belakang suku yang mempersatukan itu latar depan. Karena latar belakang tidak bisa dipersatukan. Betul. Kenapa? Karena itulah masa lalu. Ya latar belakangnya beda-beda mau diapain. Yang satu bisa dibilang suku, ideologi. Ya sudah tumbuh besar dengan ideologi yang pernah ada, pikiran-pikiran. Tapi ketika bicaranya masa depan, nah kita bisa bersatu tuh. Kenapa? Karena masa depan itu adalah sesuatu yang kita tatap sama-sama. Jadi kalau kami tawarkan, kenapa ini bisa eh, apa cross the board ya, lintas, lintas, lintas identitas lintas minat, lintas uh, profesi, lintas pikiran, karena yang kita membawa tawarkan adalah tentang kesetaraan, keadilan. Mm -hmm. Itu buat kita ke depan. Ba bagaimana kemudian situasi komunikasi Mas Anies dengan Nasdem atau dengan Bapak Surya Paloh yang memang sejak awal dari Pil pilpres? sampai akhir itu memang tidak bergeming untuk oh, mendukung Mas dan Sur apakah memang terjadi tekanan seperti itu Pak Surya Paloh itu hmm. uh, seorang yang ketika beliau ambil keputusan itu dijalani proses itu tuntas hmm. ya dan beliau selalu menyampaikan apa adanya tidak ada yang ditutup tutupi ketika kondisinya baik disampaikan ketika kondisinya tidak baik disampaikan sehingga kita itu tahu persis situasi apa yang dihadapi. Dan kenapa saya hormat sekali pada perjalanan Pilpres. Wih, habis mencalonkan Anies menjadi calon presiden, tekanan dialami Nasdem luar biasa. Metro TV ini mengalami tekanan luar biasa. Coba dicek berapa banyak iklan yang berhenti di Metro TV gara-gara proses itu. Berapa banyak sponsor-sponsor kegiatan di media grup yang berkurang. Lalu luar biasa itu yang dialami jadi itu yang saya maksud tadi. Kalau kepemimpinan nasional memberikan kemandirian pada partai harusnya nggak ada itu semua. Hmm, Oke, okay? itu yang terjadi tekanan-tekanan. Yang, tekanan -tekan yang itu. menurut saya harus dikoreksi. Hmm. Ketika kita memiliki tanggung jawab menjaga demokrasi, menjaga kehidupan politik yang sehat, begitu ada di dalam barisan melakukan tindakan-tindakan yang tidak demokratis. Yang tidak melindungi kehidupan berpolitik, tegur. Hmm. Dengan ditegur, maka sistem kita akan terawat. Tapi kalau tidak ditegur, berarti itu boleh. Dan kalau boleh, apa yang terjadi? Tekanan luar biasa. Okay. Bayangkan yang dialami oleh Nasdem, hmm. luar biasa. Karena itu, saya hormat dan saya sampaikan terima kasihnya hmm. luar biasa. Karena berada di dalam konsistensi sebuah perjuangan, walaupun ancaman dan tantangannya luar biasa yang dialami. <tuk> Ya, tapi e, sosok Mas Anies yang konsisten ini pun juga menyentuh hati banyak orang. Kita akan lihat ya, ini kemarin kami sempat tes Mas Anies ya. Kalau ketemu Anies Baswedan, apa sih yang ingin diungkapkan atau ditanyakan? Nah kita bisa lihat nih, dari netizen yang kami kumpulkan. Banyak yang, halo Pak Anies saya izin bertanya. Bagaimana sih cara Pak Anies bisa memiliki pengetahuan, ide baru, nah seperti itu. Rencana politik Pak Anies ke depan seperti apa? Ada juga yang menanyakan, Pak 2029 mencalonkan diri jadi presiden lagi? Tidak, Pak Anies kasih quote dong untuk warga. Gedek aja yang lagi sedih dan galau karena abah nggak jadi berlayar. Nah, ini kan. Terus assalamualaikum. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan buat uh, Pak Anis dan Pak Anis uh, bisa konsisten dan tetap idealis. Tuh seperti apa apabila ditakdirkan menjadi pemimpin. Pak Anis tidurnya berapa jam sehari? Bangun jam berapa? <laughs> tepuk tangan tuh para netizen. Jadi, Mas Anis. Banyak sekali sebenarnya ini ribuan ya. Ini kami tidak bisa menampilkan semuanya. Tapi dari dari antusiasme warga ini baru beberapa menit semuanya udah ribuan masuknya. Semuanya ingin, ingin menanyakan dan mengungkapkan kesedihan Mas Anies nggak maju uh, pilkada DKJ. Yang kedua pertanyaannya adalah dari netizen ini 2029 ini mau maju lagi tidak sebenarnya? Saya tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi saya selalu memilih untuk mengerjakan apapun yang sekarang bisa dikerjakan. Jadi dulu saya berada di luar pemerintahan dan ketika berada di pemerintahan ya gagasan tentang keadilan kesetaraan itu dilakukan ya tadi cerita tentang beasiswa ya saya ngurusin kampus padahal kampus swasta tuh nggak harus nyari beasiswa itu kan hmm. biar bagian negara aja ngurusin tapi kita terpanggil Kemudian Indonesia mengajar, mengirim guru ke pelosok-pelosok pelosok tanah air. Lagi-lagi kesetaraan. Tapi kan orang harus punya rencana untuk langkah di masa depan. Karena kan kata pepatah, masa depan kita ditentukan oleh langkah sekarang Mas Anies. Ya, gini. Uh, Pilpres 2029 itu masih lima tahun. Sekarang hasil pilpres kemarin aja belum dilantik nih. Okay. Jadi kita kerjakan step by step. Tapi saya yang pasti akan selalu berada di dalam kegiatan bersama publik untuk memberikan manfaat kepada publik. Adapun soal proses politik pilpres, pemilu dan lain-lain itu masih panjang. Okay. Terlalu awal untuk sekarang menentukan. Mas, oke okay, silakan. Jadi yang jangka pendek yang Mas mau lakukan di tengah frustasi rakyat ini, Mas mau nggak pimpin frustasi rakyat ini dan kayak apa gitu jangka pendeknya? Baik, terima kasih tepuk tangan untuk Bang JJ. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.